Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat telaga hati, dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, baik itu dalam rangka jasmani maupun rohani, sehingga kita sebagai hambanya yang dhaif ini masih dapat bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian daripada itu, salawat beriringan salam dan tak lupa-luputnya kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau lah dan para sahabat-sahabatnya, kita dapat merasakan betapa nikmat dan indahnya iman dan Islam. Sahabat telaga hati, dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan hancurnya alam ini, air lautan tumpah ke daratan, planet-planet bertabrakan, bumi gempa, gunung meletus, lalu semua yang namanya hidup pasti akan mati. Kemudian kebangkitan setelah mati itu, itulah yang disebut dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ini Allah jelaskan di dalam surah Abasa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yang artinya, pada saat itu mereka lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari anak dan istrinya. Semua orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing. Boleh jadi pada saat itu, orang tua tidak lagi memikirkan anaknya, seorang suami tidak lagi memikirkan istrinya, bahkan seorang teman pun tidak lagi akan sempat memikirkan temannya. Setiap orang akan disibukkan dengan persoalannya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun daripada itu pula, ada 7 golongan manusia yang nantinya akan mendapatkan naungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang lain merasa kegelisahan, mereka mendapatkan ketenangan. Ketika orang lain merasa kepanasan, mereka mendapatkan keteduhan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan pada kesempatan kali ini, semoga kita menjadi salah satu golongan tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun diluhullahu fi jillihi yauma la jilla illa jillu. Al-Imam Adil. Masyabun nasabi ibadatillah warujulun walbuhu mu'allakun fil masajid warujulani tahabba billah istama alaihi wa tafarraqa alaihi warujulun da'atsu imra'atun datu mungsibin wa jamalin faqal inni akhawfullah warujulun tasaddaqo bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhuma tumtiku yaminu warujulun dakarullahu khafian faqada sa'inam. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang nantinya akan mendapatkan naungan di sisi Allah di yaumil akhir kelak, yang mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terkait terhadap masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, mereka bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seseorang laki-laki yang digoda untuk berzina oleh perempuan, yang mana perempuan ini memiliki paras yang cantik dan memiliki kedudukan yang tinggi, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, seseorang yang bersedekah, kemudian dengan satu sedekah itu lalu ia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diimpakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, lalu ia meneteskan air matanya. Sahabat telaga hati dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah 7 golongan manusia yang nantinya akan mendapatkan naungan di sisi Allah, yang mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita menjadi salah satu dari golongan tersebut. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan di dalam tausiah yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.